Biro Pengurusan Kecemasan Gansu berkata kerja bantuan gempa bumi wilayah itu telah mencapai kemenangan berperingkat. Di sebalik kemenangan itu adalah penggunaan meluas pelbagai peralatan berteknologi tinggi untuk menyokong usaha mencari dan menyelamat. Ini kerana pesawat tentera Y-20 China sedang digunakan untuk mengangkut kenderaan penyelamat yang besar, manakala kenderaan udara tanpa pemandu UAV Wing Long sedang dikendalikan untuk membantu dengan sokongan telekomunikasi kecemasan dan tugas peninjauan bencana. Menurut satu kenyataan media, rangkaian komunikasi awam di kawasan yang terjejas sebahagian besarnya telah dipulihkan kepada normal. Ini kerana pesawat Y-20 yang membawa kumpulan perintah kecemasan di bawah Perintah Teater Barat PLA ke tapak bencana. Malah, pakar ketenteraan Zhang Zufeng memberitahu bahawa Y-20 mempunyai buatan yang besar, jarak jauh dan pegangan kargo yang lebih besar menjadikannya sesuai untuk mengangkut kenderaan penyelamat yang lebih besar. Terdahulu, pada petang 19 Disember, dua helikopter dari tentera kumpulan ke-76 PLA mendarat di atas helipad sementara di sebuah sekolah menengah di daerah Jihishan, pusat gempa bumi menjalankan tugas seperti peninjauan udara, penghantaran bahan dan pemindahan perubatan. Ini sekaligus menyaksikan penggunaan meluas UAV untuk pencahayaan di tapak penempatan sementara yang menyokong untuk memastikan semua operasi dapat dijalankan dengan teratur dan cekap walaupun dalam gelap. Terdahulu, Presiden China Xi Jinping menggesa usaha mencari dan menyelamat habis-habisan serta pengaturan sewajarnya bagi mereka yang terjejas. Hal ini bagi memastikan keselamatan nyawa dan harta benda orang ramai selepas gempa bumi berukuran 6.2 magnitud menggegarkan daerah Jishishan di barat laut wilayah Gansu, China. Terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Negara China atas bantuan yang telah diberikan kepada semua mangsa gempa bumi di Gansu dan Qinghai. Diharapkan dengan bantuan yang telah diberikan, sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban rakyat yang terlibat dengan gempa bumi. China Inspirasi Dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk berkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, Inspirasi Dunia.